melted cake atau cake lumer. Ini bikinnya gampang dan juga enak. Ya udah, langsunglah dibuat. Buat base atau layer pertama, ini gue pakai brownies. Terus pasin sama Mika yang udah gue siapin. BTW, base-nya bebas mau pakai apa aja. Ya karena gue punya sisaan brownies aja. Kalau sisaan kenangan dari dia, ya nggak ada lah. Ngapain sih mikirin yang nggak patut dipikirin? Terus ini ada tobeli gue bagi dua, susun di sisinya biar cantik. Buat layer selanjutnya ini gue bikin coklat ganache. Bukan ganache yang ngamuk-ngamuk. Buat perbandingannya ini gue satu banding satu. Buat coklatnya ini gue pakai yang dark. 11-12 lah ya, sama masa lalu dan masa depan kalian buat layer selanjutnya lagi ini gua ada biskuit mengajak yang bermerek teragil-ragil terus ini dihancurkan bagaikan hati yang sudah berantakan tak karuan habis itu susuin siapa sih di sini yang agak mau disusuin terus ini diratain aja seperti ya seperti itulah ya yang rata buat layer terakhir ini gue juga pakai coklat ganache ini gue satu banding dua lebih banyak krim buat coklatnya ini gue pakai coklat yang milk mau pakai kompon atau couverture, bebas sesuaikan sama isi dompet jangan isi hati biasanya isi hati lebih memprihatinkan buat garnish ini gue pakai coklat bubuk sama daun mint dan jadi sekarang mah udah boleh dan banyak banget yang kumpul-kumpul dari kumpul arisan sampai kumpul kebo juga udah ada dan ini makanan cocok banget dah buat kalian kumpul-kumpul oke ini oreonya gue ancurin please yang dihancurin jangan hati karena udah sering tersakiti ini loyangnya gue oles pakai margarin biar licin kalau keset dia nggak bisa keluar nanti habis itu disusuin eh dah laki-laki mana sih yang kagak mau disusuin aku suka keju Kau suka apa? Permen. Buat toppingannya bebas, mau keju apa permen. Jangan khawatir Brodi, ini gua kukus. Lanjut ini ada satu bungkus swalau tapi bukan sendal. 50 gram gula sama 500 ml susu. Dimasak dan diaduk sampai dia mendidih dan mengental. Memang agak sulit untuk mengentalkan perasaan, tetapi jangan takut untuk merasakan perubahan. You ah move on. BTW tadi Brownisnya gua lepasin sama loyang, terus ini gua satuin lagi deh. Nah, buat krimnya jangan dibuang, ini tinggal tambahin susu, aduk-aduk. Nah, kalau udah dingin, ini gua kolarin dalam loyang, kasihin krimnya, garnish tobeli biar cakep kayak yang nonton. at the kage, gua fitnah. Dan tadi deh brownies pudingnya langsung aja Marki cop Mari kita coba Wah kacau gue bikinnya kurang banyak yuk buruan bikin Bikin cemilan enak tapi ngadi-ngadi. Yuk let's go. Yang pertama udah ada mozzarella, abis itu sunat-sunat dulu mozzarellanya. Oke lanjut, sebut saja dia si Bambang. Iya gua kagak diendor sama si Bambang ini Saipul. Abis itu bagi dua, saya kira teh hati dia doang yang bisa kebagi dua. Emang ya manusia mah kagak pernah puas. Nah terus ini gua isi sama mozzarella. Kalau lu kagak mau pakai Bambang ini juga kagak apa-apa. Kalau lu mau pakai merek pot di balik juga nggak apa-apa. Sok weh monggo. Nah ini gua balur tepung terigu, telur sama tepung panir. Ini gua balur dua kali sampai dia tertutup rapat. Iya, sama kok seperti hati yang sudah tertutup rapat karena sudah tidak ingin lagi dihianat. Ed ya si Udin, set boy banget. Nah, kalau udah di ronggeng deh dan jangan lupa dibulak balik. Cie yang udah disakitin dan dihianatin tetap aja mau diajak balik. Ingat, bucin sama IQ rendah beda-beda tipis. Kalau udah mateng jangan lupa diangkut. Ini gue tambahin KNTL manis yang warnanya coklat dan jadi deh bangornya. Bangor teh akak bang bang goreng. Asli ini bisa jadi ide cemilan di akhir bulan. Apalagi kaum tiap hari yang kagak punya doku, cocok banget deh ini. Yuk ah dicoba.